Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayang kalian tentunya. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini datang dari Insta Story Ayu Ting Ting. Yuk kita intip sama-sama Insta Story Ayu Ting Ting. Di sini ada kemesraan antara Ayu Ting Ting bersama Ramadze. Wow, sangat dekat ya Ayu Ting Ting dengan Rama. Siapa sih yang enggak kenal dengan Ramadze? Beliau adalah salah satu makeup artis ternama. Dan Rama juga sering meng-makeup nih para artis-artis senior, terutama Ayu Ting Ting. Sehat selalu untuk Rama J, semoga diberikan kelancaran dalam setiap pekerjaannya. Begitu pula dengan sahabat-sahabatnya yang lain. Doa Mimin juga menyertai kalian, semoga selalu sehat dan sukses. Untuk Ayu Ting Ting, semoga selalu sukses juga ya. Dan di sini informasi yang kedua nih, Ayu Ting Ting membagikan postingan foto Ivan Gunawan. Wow, super duper deh. Ada apa ini ya? Ternyata Ivan Gunawan sedang pembukaan sesuatu nih. Ternyata di sini Ivan Gunawan sedang pembukaan fashion show baju-baju terbaru, keluaran terbaru dari Ivan Gunawan. Wow, subhanallah sekali ya. Warna dan semuanya sangat elegan, cantik, desainer muda ternama dan terkaya. Ivan Gunawan adalah salah satu desainer artis ternama di Indonesia. Karya-karyanya sudah tidak diragukan lagi. Ayu Ting Ting dan semuanya seringkali memakai baju dari Ivan Gunawan karena model-modelnya yang cantik, elegan, dan pas dipakai dimanapun. Sehat selalu untuk Ivan Gunawan, semoga sukses dengan karya-karyanya. Begitu juga dengan Ayu Ting Ting. Dan informasi terbaru di sini dari akun Instagram Ayu Ting Ting 92. Gila, dengan captionnya gila sih ini. Best, cakep banget, mau nangis, valid, no debat. Hashtagnya Ayu Ting Ting, Ayu Ting Ting 92. Di sini Ayu Ting Ting menggunakan baju dengan dress hitam dengan ukiran rambut yang sangat cantik dan bulu-bulu mata yang sangat lentik dan menarik, menambah keistimewaan setiap mata yang melirik. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga sukses dengan semua karya-karyanya. Dan di sini juga ada informasi nih dari akun Instagram Syahersye. Baru di-upload nih, baru-baru ini. Di sini Syaher mengatakan di suatu tempat sesuatu yang luar biasa sedang menunggu untuk diketahui. Syaher di sini memakai baju yang sering dipakai saat masih bersama Ayu Ting Ting ya. Pokoknya apapun yang terjadi, semoga Syaher dan Ayu sehat dan baik-baik saja deh. Apapun yang terjadi, jodoh tidak ada yang tahu ya. Mungkin ke depan mereka bisa saling mencintai lagi. Tapi tidak memungkiri bahwa persahabatan mereka akan terus terjalin sampai kapanpun. Sehat selalu untuk Syahir, semoga karya-karyamu bisa selalu dibanggakan. Kemudian dari status Syahir tersebut, banyak sekali ya pujian berdatangan dari para fans. Salah satunya dari Syahrayana Syahir. Terima kasih Syah karena benar-benar membuat hari ini. Kamu adalah pria tertampan yang pernah saya temui. Wow, Syahir saya memang sangat tampan ya. Wajar sekali bila banyak wanita yang sangat sayang dan kagum terhadap Syahir saya.
sehat selalu Syahel. Semoga kelak bisa kembali lagi ke Indonesia, bisa memberikan kebahagiaan untuk semua fans yang ada di Indonesia. Semoga COVID-19 cepat berlalu agar semuanya bisa baik-baik saja. Sehat selalu untuk Ayu Ting-Ting, Ivan Gunawan, dan Syahel. Semoga karya-karya kalian bisa dinikmati dan bisa berkembang serta berkah untuk semuanya. Oke sahabat semuanya, jangan sampai penasaran lagi ya. Ivan Gunawan, Ayu Ting-Ting, dan Syahel semuanya bersahabat. Jadi semuanya tetap baik-baik saja meskipun jarak mereka berjauhan. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Semoga sehat selalu, selamat beraktivitas, dan selamat bekerja kembali untuk sahabat semua yang di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.